Selamat datang lagi di channel channel ya. Sudah selalu nih. Mau minum dulu ya guys. Mau makan di sini kita guys. Dikit-dikit aja. Makan kok kebanyakan enggak bagus juga. Kalau bisa dikit aja guys. Tuh. Dikit aja. Nah, kalau makan dikit aja. Besok kita bakal ada meeting. Panjang guys. Itu ngomong-ngomong AC di tetangga aku kenapa tak tok ya bunyinya gue yakin dia punya baut itu pada kendor kayaknya. Iya jarang-jarang itu bunyi ini bunyi lah gitu men.
kenyangan.
Jadi pas besok aku pas mau meeting guys, seriusnya aku belum persiapin apapun. Jadi apa yang ada di otakku aku akan tularkan semuanya besok pagi. Jadi udah pasti malam ini aku harus merecharge dulu energinya guys. Aku pernah ngalamin halnya mau meeting malah nggak punya semangat. Jadi meetingnya nggak berhasil ya. Harusnya kita bisa menyelesaikan beberapa pengarahan, tujuan dan pokok pembahasan. Jangan amburadul kita. Ngomong apa? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Error semua. Tapi kelihatannya sih depan nggak bakal kayak gitu ya, karena aku udah belajar banyak hal. Sehingga kita harus yakin bahwa tujuan kita jelas ada di depan mata. Tujuannya adalah untuk kenyangan. Kenyang. Kenyang banget. Mana ini nasi? Masih ada. Masih ada dikit lagi. Terus. Gak apa-apa lah. Ayo guys. Jangan dibuang-buang nasi. Soalnya tadi nenekku ngambil dikit. Cuma 2 tumplok. Segini lah kurang lebih nih ukurannya, ukuran nasinya segini guys. Tapi dikit juga ya, dikit dua juga lu segini segini ya. Ah oh, dikit nggak boleh banyak banyak. Udah mau habis juga guys. Kayaknya aku hari ini cuman ini aja ya, barbel ya, olahraga guys, sama push up. Soalnya besok pagi nih kita ngeri gak bangun. Kalau gak bangun ketiduran bablas sampai jam 9. Orang-orang udah kelar, dia baru, "Pak, ini kok gak bisa join ya?" Bambang katanya, "Dari tadi lu gua tungguin masuk kagak apa kagak, tiba-tiba gua gak bisa join." Ini sama kejadiannya waktu lagi career preference. Jadi career preference itu jam 10:30 tuh bangun jam 10:30. Aku nanya, "Kak, ini kenapa gak bisa masuk ya?" Dia katanya, "Kak udah habis kak, ikut batch-nya berikutnya aja." Sampai sekarang batch-nya aku gak tahu guys kapan pernah mulai. Grupnya emang ada grupnya. Grupnya siap, tapi gak ada suara, gak ada apa.
Dan besok aku ngomong buka waktu 3:30 aja mas. Gimana nggak lemas aku coba. 3:30 jam nggak ada bahan nggak ada apa. Ngomong terus ya. Bukannya. Itu lah PR-nya. Gak saja pokoknya. Aku juga nggak tahu juga si Bu siapa Alia dan itu tuh datang besok ya Bu Alia Bu Joyce nggak tahu besok datang apa nggak ya itu walaupun dia nggak datang juga nggak apa-apa biar dia tahu aja maksudnya namanya orang bisnis ya bisnisnya kan sibuk sekali ya kan tolong lah jangan make appointment di saat on lagi bikin sebuah karir presentation topik nanti yang ada meledak kepalaku makanya itulah gunanya ada virtual assistant ada virtual account ada virtual date virtual dating itu virtual dating apa ya ujung-ujungnya guys ngobrol gitu ya virtual ngobrol-ngobrol aja nggak tahu yang diobrolin apa juga udah dua kali nih udah tiga kali guys it's a three times mantap oke guys kita lanjutnya masihnya bisa ini mah habisin begini doang apa it's too easy for me. Yes, thank you banget ya untuk kita. Malah agak dulu 15 menit habis mandi, terus itu belajar, terus itu nonton video untuk refleksi pikiran-pikiranku yang kalut ini, dan habis itu enjoy the dream. Bye bye. Jangan lupa untuk tombol subscribe guys. Biar aku semangat buat menghibur kalian.